puasa kagak proyek puasa tuh puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama di bulan puasa Ramadan 1440 Hijriah sangat melelahkan sekali karena merupakan hari pertama. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.30. Di kali ini di bulan puasa di hari pertama saya ditemani seorang anak kecil yang usianya di bawah 5 tahun. Yes. Dengan siap nama siapa? Puasa kagak? Puasa. Sampai jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Oh, siap. Ini seorang anak kecil yang belajar berpuasa sampai jam 5 sore. Nanti kalau sudah dewasa harus full ya. Siap. Karena puasa adalah kewajiban bagi umat muslim yang sudah dewasa, yang sudah balig. Dalam bulan puasa ada istilah ngabuburit dan ngabuberang. Ngabuberang artinya menunggu waktunya berang, dan berang itu artinya siang, berasal dari bahasa insuda, berarti menunggu waktunya berang itu menunggu waktunya siang dalam di istilah bahasa, di istilah bulan puasa. Dan banyak yang dilakukan oleh anak-anak zaman dulu juga sekarang dalam menemu waktunya siang, seperti jalan-jalan ke sawah, mencari jamur di sawah. Kalau zaman sekarang mah main PS apa, main game Android. Tapi kalau yang lebih bagus mah di masjid saja, apa tuh tadarusan, apa baca-baca Al-Quran, apa-apa yang positif-positif. Dan ngabuburit, dan satu lagi ada istilah ngabuburit. Ngabuburit berasal, sama juga berasal dari bahasa Sunda, burit yang artinya menjelang maghrib. Berarti ngabuburit adalah menunggu waktunya maghrib atau menunggu waktunya buka puasa kalau di waktu bulan puasa. Dan banyak aktivitas dalam ngabuburit oleh anak-anak zaman dulu sampai sekarang yang merupakan tradisi yang sangat tua di negeri ini, terutama yaitu umat Islam, umat Muslim Indonesia. Banyak yang dilakukan seperti apa, ngabuburit di jalan raya, nongkrong di rel kereta api, nongkrong main halma, main ludo, apa banyak lah, main krambo kalau dulu, main halma, main ludo, ular tangga. Kalau sekarang mah biasa, zaman sekarang mah main PS, main game di HP Android. Ya, suka main game lawan. Ini contohnya anak ini yang suka main game untuk menunggunya maghrib. Nggak seperti dulu kan, ngabuburit di pinggir kereta api, main halma, main hudo dan sebagainya. Demikian lintas definisi atau artinya ngabuburit dan ngabuburang yang sering kita kenal terutama di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa
di hari-hari selanjutnya di bulan puasa dengan saya Agus. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.